Jambu kristalku patah. Lihat. Patah. Soalnya ininya ambruk. Ini mataharinya ambruk. Aku besarin batangnya ya. Bunga turiko berbunga, enggak aku petik karena kemarin tuh aku pengen ini bijinya. Dan ini kering semua ya, karena beberapa hari kan memang enggak hujan. Kering. Dan nih terongku mulai berbunga. Ini kemarin dimakanin ayam. Ayamnya masuk. Aku lama banget gak ngonten. Sebenarnya aku bikin video. Cuman enggak aku upload karena waktunya enggak, aku enggak ada ya. Mungkin karena capek. Udah capek. Jadinya enggak aku upload ya. Dan ini terong-terong aku udah berbunga. Sini seledri aku, ini udah lama gak aku panen. Ya Allah, ini tomat. Ini udah ada yang merah-merah. Ini tomat dulu ya. Tomatnya udah lama banget nih. Aduh, ketarik terus jatuh. Tomat tuh pokoknya kalau sering dirundukin, jadi kalau ada yang semi dirundukin gitu, dia akan terus, maksudnya dia akan lama ya. Walaupun hasilnya nggak sebanyak yang sebelumnya, tapi kalau perawatannya bagus sebenarnya bisa banyak juga seperti yang sebelumnya. Cuman karena ini kemarin aku nggak begitu bisa merawat tanamanku ini, merawat yang detail, paling cuma disiram atau gimana gitu ya guys. Yang paling jarang tuh panen. Jadi sampai lewat masa panen kemangi. Jadi yang sana itu kemarin lewat masa panen sampai bunga. Jadi sekarang nggak begitu bersemi seperti itu karena lewat masa panennya. Oke, aku petik kemangi. Aku mau buat lalap tomat. Dan ini buncis aku. Ini sengaja aku biarin ya. Soalnya aku mau bijinya. Aku nanam cuma ada satu pohon. Jadi aku narjet bijinya buat aku tanam. Pepaya lupa untuk dipindah karena kita benar-benar sibuk banget ya. Ini kobis yang waktu itu dihabisin ayam, akhirnya jadinya seperti ini. Ya wis lah. Dan ini seledri sama daun bawang aku yang aku pindah. Ada. Ya, karena hari ini hari Minggu dan hari Minggu ini kebetulan pas longgar, jadi sepertinya aku mau bersih-bersih ini nanti. Oke, tapi cukup sekian saja videonya. Aku panen tomat sama ini. Semoga saja ini bisa mengobati rasa rinduku kepada teman keluarga Lux semuanya. Sehat selalu ya teman keluarga Lux. Eh, ada pandan aku mau petik, mau buat tanu nanti. Aduh, pas gak bawa pisau, gak bawa wadah, ya agak sulit ya. Semoga saja teman keluarga Lux sehat selalu, semangat kontennya. Semoga saja senantiasa dalam limpahan rezeki dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu yang hanya jalan-jalan sedikit di kebunku yang lagi seperti ini. Semoga saja aku habis ini bisa ngatur waktu untuk bisa
konten yang lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur, buah, ki sukun nih. Sayur kok sukun. Terong. Katanya sama nambrok ya? Oke. Oh, nyapa di jebol. Ini sampai teko kene terongnya. Mungkin dari kita nih mama ya. Ini lebih mama.